Jose Mourinho pernah menghina Arsene Wenger dengan sebutan pelatih spesialis gagal. Momen itu terjadi pada Februari 2014. Perang kata kedua pelatih berawal dari komentar Wenger soal persaingan juara Liga Inggris. Wenger menyebut Chelsea asuhan Mourinho adalah satu-satunya tim yang bisa kalah dalam persaingan juara karena sedang di puncak klasemen. Wenger juga menilai Mourinho takut gagal karena terus menyebut Chelsea bukan kandidat juara. Mendengar saiwar dari Wenger, Mourinho bereaksi keras. Mourinho langsung menyinggung kuasa gelar Wenger bersama Arsenal yang kala itu sudah berjalan 8 tahun. Berikut pernyataan The Special One, Jose Mourinho. Wenger itu spesialis dalam hal kegagalan, dan saya tidak. Jadi, andaikan Wenger benar saya takut gagal, itu karena saya memang tidak terbiasa gagal. Kenyataannya, Wenger adalah seorang spesialis karena 8 tahun tanpa trofi. Itulah yang disebut kegagalan. Jika saya melakukan itu di Chelsea, saya akan pergi dan tidak kembali.